Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandala Air Rifle. Setiap pembelian senapan di Mandala Air Rifle, pastinya kalian sudah mendapatkan senapan dengan standar kualitas terbaik karena sudah melewati tes akurasi, grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim. Dan kalian juga sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan dan juga benefit lainnya seperti free packing kayu, jaminan asuransi ekspedisi, dijamin pesanan kalian aman. Dan juga kalian sudah mendapatkan surat-suratnya seperti SPK, STKS, dan juga kartu garansi retur selama 3 x 24 jam dan garansi servis selama 3 tahun. Untuk syarat klaim garansi ini cukup mudah ya, Sobat Bidiler, hanya membuat video unboxing tanpa jeda pada saat pesanan atau paket kalian datang, lalu kirimkan video tersebut di WA admin kami tanpa video unboxing garansi akan hangus. Halo Sobat Bidiler, kembali lagi di channel Mandala Air Rifle. Di sini kita akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, tips and trick, dan pastinya akan banyak banget rekomendasi seputar senapan beserta aksesoris menarik lainnya. Kali ini aku mau kasih kabar gembira nih untuk Sobat Bidiler, spesial jeder Desember. Untuk promonya ini diskon besar-besaran di akhir tahun 2023 ya. Untuk senapannya ini senapan semua jenis PCP atau merek apapun jenis PCP ya Sobat Bidiler. Untuk harganya pun juga miring sekali daripada harga-harga normal sebelumnya. Mau tahu apa aja senapannya? Simak terus videonya. Oke, yang pertama ini aku akan mulai dari 11 meter lebih dahulu ya. Ini ada senapan PCP stainless popor mangga. Untuk popornya finishingnya seperti ini ya, coklat dan juga hitam. Sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet seperti ini. Dan untuk senapan ini belum bisa magazin ya Sobat Bidiler, hanya bisa single shoot. Dan untuk manometernya ada di sebelah depan sini ya. Untuk picunya sudah dilengkapi dengan pelindung picu, tetapi belum dilengkapi dengan pengunci picu. Pastinya Sobat Bidiler lebih hati-hati ya pada saat menggunakan untuk berburu. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp1.600.000 menjadi Rp1.300.000 saja. Oke, kita lanjut. Ini ada senapan PCP Fiction Ruger Monel. Untuk tampilannya seperti ini ya Sobat Bidiler, keren sekali. Nah, untuk senapan ini memiliki warna hitam dan juga coklat pada bagian grip belakang dan juga bagian depan seperti ini ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan ukiran, jadi tidak licin pada saat digunakan untuk berburu. Untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan sisir belakang maupun sisir depan. Senapan ini juga sudah dilengkapi dengan logo Fiction ya pada bagian kanan dari senapannya, dan juga ini ada tulisan Fiction pada bagian sisi kiri dari senapannya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp2.200.000 menjadi Rp1.750.000 saja. Oke, kita lanjut untuk senapan yang berikutnya. Ini ada senapan bocah Predator Tactical 500cc ya. Untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk popornya ini terbuat dari bahan ABS ya, bisa disetting maju mundurkan seperti ini. Untuk picunya ini sudah dilengkapi dengan pengunci maupun pelindung ya, jadi lebih aman pada saat digunakan untuk memburu. Untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan rail Picatinny maupun rail bawaan chamber berukuran 11 mm dan untuk rail bipodnya berukuran 22 mm. Untuk senapan ini bisa single shoot maupun magazin, dan untuk kapasitas tabungnya ini 500cc. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp3.600.000 menjadi Rp3.200.000 saja. Untuk senapan ini juga tersedia variasi warna. Untuk variasi warnanya ini ada kombinasi warna hitam dan juga orange seperti ini. Terus ada kombinasi warna hitam merah. Ada juga ini
chambernya dan kombinasinya warna merah ya. Terus ini ada juga warna biru seperti ini. Dan untuk chamber maupun serombongnya ini berwarna merah. Dan juga ada di sini ada variasi warna gold ya, mewah sekali seperti ini. Untuk selanjutnya kita ada senapan bocap Trion MDL, tetapi belum digrafir ya, sebetulnya ini masih polosan. Untuk senapan ini sama, kopernya bisa dimaju mundurkan seperti ini. Keren sekali ya untuk warnanya hijau army seperti ini. Untuk rail pickup ini berukuran 11 mm dan rail bawaan chambernya 22 mm. Sudah dilengkapi dengan manometer pada bagian samping kiri dari senapannya. Dan untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 4 juta menjadi 3.530.000 saja. Kalian sudah mendapatkan senapan Trion dengan bonus mimis kaleng Trion, peredam Trion, dan juga magazin Trion, sekaligus botol dan juga kalender, tidak lupa ya sobat bediler. Dan untuk selanjutnya kita ada senapan bocap Fiction Tank 001 dengan variasi warnanya cakep sekali ya. Ini ada hitam merah dan chambernya berwarna abu-abu glossy seperti ini. Untuk popornya ini bisa dimaju mundurkan ya, sama nah, seperti ini. Dan untuk safety-nya ini model geser ya. Untuk yang fire ini pada saat menembak, dan untuk tulisan safe ini pada saat mengunci seperti ini. Untuk sebelah kirinya sudah dilengkapi dengan cancel kokang, dan sudah dilengkapi juga dengan cincin laras ya, untuk meminimalisir laras patah dan juga getaran pada saat menembak. Untuk rail bipodnya seperti ini. Ini berukuran 22 mm ya sobat bediler. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 4 juta menjadi 3.400.000 rupiah saja. Kita lanjut, ini ada senapan bocap Fiction Pro. Untuk popper dari bocap Fiction Pro sendiri ini ada dua macam model popper ya. Untuk yang ini model popper lubang, dan untuk yang ini model klasik seperti ini ya. Aku akan angkat yang ini aja. Untuk senapan ini sandaran pipinya up down seperti ini, bisa di custom ya. Dan sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet. Sudah dilengkapi dengan pengaturan power untuk mengatur tinggi atau rendahnya angin yang keluar. Untuk senapan ini juga sudah bisa single shoot maupun magazin. Senapan ini untuk kapasitas tabungnya 500 cc ya sobat bediler. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 3 juta menjadi 2.600.000 saja. Oke, sebelum kita lanjut, untuk senapan bocap Fiction Pro ini ada variasi warna biru seperti ini ya. Keren sekali. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya ini ada senapan bocap Fair 2. Untuk popornya seperti ini, memiliki finishing warna coklat terang atau krim, dan ada ukiran pada bagian grip belakang dan juga popor bagian bawah sebelah sini ya. Untuk senapan ini updatean terbaru ya dari senapan bocap Fiction Pro yang ini tadi. Untuk senapan ini yang membedakan di pengunci picunya model putar, ada tulisan fire dan juga safe pada bagian kiri dari senapannya. Dan untuk tabungnya ini impor Taiwan. Untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan rail mounting berukuran 22 mm dan juga rail bipod berukuran 22 mm juga. Senapan ini sudah bisa single shoot maupun magazine ya sobat bediler. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 3.500.000 menjadi 2.800.000 saja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya aku kembaliin dulu ya sobat bediler. Ini ada senapan Predator OD38 Dural. Untuk senapannya mewah sekali ya.
untuk warnanya full hitam sama dealer. Sudah dilengkapi dengan rail pickup ini berukuran 11 mm dan rail bawaan chamber berukuran 11 mm juga. Untuk senapan ini popernya juga bisa dimaju mundurkan ya seperti ini. Untuk senapannya ini chambernya model tumpuk dural dan untuk grip depannya ini terbuat dari ABS, untuk yang grip belakangnya ini terbuat dari bahan karet. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 3 juta menjadi 2.500.000 rupiah saja ya sobat dealer. Untuk variasi warnanya ini ada hitam dan juga ada merah seperti ini, kalian bisa lihat ya, keren sekali, mewah pada bagian sini dan juga cincin laras dan juga ujung tabung. Oke, selanjutnya ada senapan bocap F-Ekron yang dicari-cari oleh sobat bodiler seperti ini, untuk tampilannya mewah sekali ya. Untuk sandaran pipinya ini model up down seperti ini, sudah juga dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet. Untuk popernya ini lobang ya seperti ini dan grip belakangnya sudah ada ukiran, pastinya tidak licin ya pada saat digunakan. Dan sudah ada ukiran FE Chrome pada bagian sisi kanan maupun sisi kiri pada senapannya. Untuk senapan ini unik sekali ya, pada cancel kokangnya ini model lipat terbaru ya sobat bediler seperti ini. Dan untuk rail mountingnya ini berukuran 11 mm. Untuk senapan ini juga sudah support magazine maupun single shoot. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 3 juta rupiah menjadi 2.600.000 rupiah saja ya sobat bediler. Untuk variasi warnanya ini ada coklat dan juga hitam. Untuk hitamnya ini seperti ini, ada variasi ukirannya berwarna coklat ya seperti ini. Selanjutnya ada senapan Predator Tactical Monoblock seperti ini, untuk variasi warnanya ada merah, biru dan juga hitam. Keren sekali ya sobat bediler. Dan ini stoknya tinggal satu saja, siapa cepat dia dapat. Untuk senapan ini popernya terbuat dari ABS dan juga bisa dimaju mundurkan. Untuk grip belakangnya ini terbuat dari bahan karet dan untuk pengisian anginnya ada di sebelah bawah dari chambernya ya. Untuk senapan ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung maupun pengunci pintu, jadinya lebih aman pada saat digunakan untuk berburu. Untuk senapan ini juga sudah dilengkapi cancel kokang dan untuk pengunci pintunya ini model geser ya seperti ini. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 3.600.000 menjadi 3.200.000 saja. Untuk selanjutnya ini ada senapan FX Wildcat. Kalian bisa lihat sendiri untuk variasi warnanya ini ada merah, hijau army, biru dan juga hitam. Keren sekali ya, aku angkat yang warna biru saja. Oke. Untuk senapan ini popornya model bullpup, keren sekali. Dan untuk variasi warnanya ini di chambernya warna biru dan juga pada bagian serombongnya. Untuk senapan ini pengisian anginnya ada di bagian kanan ya seperti ini, dan untuk bagian kanan maupun sisi kirinya ada ukiran tulisan bullpup ya, keren sekali. Dan sudah dilengkapi juga dengan ukiran pada bagian sininya, pastinya tidak licin ya pada saat digunakan untuk berburu. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 4 juta menjadi 3.400.000 saja ya sobat bediler. Kalian bisa memilih senapan FX Wildcat ini dengan variasi warna yang tersedia di sini ya, bisa memilih. Untuk selanjutnya ada senapan Fiction Bullpup B001. Wah, keren sekali ya seperti ini. Untuk popornya ini memiliki finishing warna krem seperti ini dan juga ada semacam variasi seperti kulit jeruk seperti ini. Keren sekali ya. Dan juga sudah ada logo Fiction maupun serial number ya, sudah terdaftar.
Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp3.700.000 jadi Rp3.100.000 saja. Oke, sebelum aku lanjut untuk senapan berikutnya, aku mau kasih tahu ya untuk para sobat bediler bahwa di Mandala Air Rifle melayani COD ke seluruh Indonesia, kredit dengan DP 0 rupiah dan dapatkan gratis ongkirnya. Oke, selanjutnya ini ada senapan Marauder Tactical Mini ya. Seperti ini untuk tampilannya, wah mewah sekali ya sobat bediler. Untuk senapan ini hampir sama dengan Predator Mini. Untuk panjang larasnya kurang lebih 30 cm ya. Untuk power dari senapan ini juga bisa dimaju mundurkan ya, unik sekali ya sobat bediler. Dan sudah juga dilengkapi dengan cancel kokang pada bagian kiri. Untuk pengisian anginnya ada pada bagian kiri dari senapannya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp2.600.000 menjadi Rp2.100.000 saja. Untuk variasi warnanya di sini ada hitam, gold dan juga merah, dan yang lainnya ini ada variasi warna merah ya. Untuk bagian chambernya dan ada variasi warna biru seperti ini, keren sekali ya. Oke, selanjutnya ini ada senapan bocap bogel ya sobat bediler. Untuk namanya unik sekali ya. Untuk pada bagian kirinya ada tulisan Predator Air Guns. Untuk senapan ini popernya juga bisa disetting maju mundur seperti ini. Dan untuk senapan ini kapasitas tabungnya sama. Untuk kapasitas tabungnya dari senapan ini 500 cc. Dan untuk pengisian anginnya ada pada bagian kanan ya, atas seperti ini. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp3.700.000 menjadi Rp3.200.000 saja. Buat kalian yang penasaran dengan senapan bogel ini, segera order di Mandala Air Rifle. Oke, selanjutnya ini ada senapan Mauser OD32. Untuk stoknya ini lumayan banyak ya sobat bediler. Seperti ini untuk senapannya ada variasi warna coklat agak gelap dan juga chambernya ini berwarna biru ya, seperti ini, biru muda. Untuk senapan ini grendelnya model Mauser ya, sudah dilengkapi dengan pengaturan power untuk mengatur tinggi rendah angin yang keluar. Sudah dilengkapi dengan cancel kokang pada bagian kiri dari senapannya. Dan untuk tabungnya ini berbahan stainless ya sobat bediler, ada sambungan kuningan pada bagian sininya. Untuk senapan ini juga sudah bisa single shoot maupun magazine. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp2.000.000 menjadi Rp1.650.000 saja. Untuk senapan ini ada variasi warna merah seperti ini dan juga ada variasi warna hitam seperti ini ya sobat bediler, kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk selanjutnya ini ada senapan Fiction Extreme DT02. Untuk DT sendiri adalah singkatan dari double tabung. Untuk senapan ini tabung yang belakang kapasitas 500 cc, dan untuk yang depan ini kapasitasnya 360 cc. Sudah dilengkapi dengan pengisian angin pada bagian kanan ya, pada bagian kanan dari senapannya, dan juga sudah ada tulisan DT02 maupun Fiction Extreme pada bagian kiri dari senapannya. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp5.200.000 menjadi Rp4.600.000 saja. Selanjutnya ini ada senapan Fiction Extreme DT01. Seperti ini untuk tampilannya. Untuk senapan ini sama ya konstruksinya dengan DT02, membedakan hanya pada bagian tabung. Untuk tabungnya yang depan ini berbahan dural OD38, dan ini untuk tabung belakangnya sama bocap 500 cc. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal Rp5.000.000 menjadi Rp4.300.000 saja. Kalian sudah bisa mendapatkan senapan dengan dua tabung dalam satu senapan. Oke, aku akan lanjut. Ini ada senapan Mauser OD28 magazine. Untuk konstruksinya sama ya sobat bediler, dari senapan Mauser OD32,
yang bedakan hanya OD dari senapannya. Terus senapan ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan power maupun pelindung picu dan juga pengunci picu. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 2 juta menjadi 1.500.000 saja. Murah sekali ya Sobat Jubiler. Untuk variasi warnanya sendiri, di sini ada warna biru dan juga hitam. Untuk selanjutnya kita ada senapan gocap Ataman seperti ini ya. Untuk stoknya ini tinggal satu ya Sobat Jubiler, karena limited edition sekali untuk senapan bocap Ataman ini. Untuk popernya juga bisa dimaju mundurkan, ringan sekali. Untuk finishing warnanya berwarna cream glossy. Untuk grip belakang ada ukirannya, pastinya tidak licin ya pada saat digunakan. Untuk pada bagian sisi kiri maupun sisi kanan dari senapan ini ada tulisan Ataman ya, seperti ini. Dan untuk variasi warnanya ini keren sekali, ada variasi warna hitam, coklat, krem, dan juga ada warna oranye ya, glossy, keren sekali seperti ini. Dan untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga awal 3.600.000 menjadi 3.300.000 rupiah saja. Oke, aku lanjut. Untuk yang terakhir, ini ada senapan Pest Hunter Alpaka. Ini yang dicari-cari para Sobat Jubiler ya. Untuk senapannya ini motif kamu seperti ini, kuning, hijau, dan juga coklat. Keren sekali ya, kalian bisa lihat. Untuk senapan ini serombongnya terbuat dari alpaka, sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang. Untuk gradenya ini model putar ya Sobat Jubiler, seperti ini. Dan senapan ini cukup ringan ya dibandingkan dengan PCB-PCB yang lain. Untuk senapan ini dibanderol dengan harga awal 1 juta menjadi 750.000 saja. Murah sekali bukan Sobat Jubiler? Oke, itu tadi ya update stok sekaligus promo diskon besar-besaran di akhir tahun 2023. Senapan semua jenis PCB, spesial promo Jeder Sember di Mandala Eye Rival. Pastinya harganya miring sekali bukan daripada harga normal sebelumnya. Buat kalian yang berminat dengan senapannya, kalian bisa langsung hubungi WA admin kami di 0823-1222-2269. Untuk cara ordernya, kalian bisa langsung transfer lunas melalui rekening kami, ada BNI, BRI, dan juga BCA, semuanya atas nama CV Pusan Eye Rival. Ingat ya, hanya atas nama CV Pusan Eye Rival. Kalian juga bisa banget loh untuk order di Mandala Eye Rival melalui marketplace kami. Ada Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia, semuanya atas nama Mandala Eye Rival. Buat kalian yang mau cek katalog lengkap seputar senapan, aksesoris, dan juga promo-promo menarik lainnya, kalian bisa langsung kunjungi website kami di mandalaeyerival.com. Oh iya, Mandala Eye Rival juga punya Facebook dan juga Instagram loh, yang pasti atas nama Mandala Eye Rival. Jangan lupa di follow ya Sobat Jubiler. Hari Minggu waktunya olahraga, perginya kita bertiga. Selamat disipi turun harga, hanya ada di Special Fisik Gudang 2023. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video akhir tahun diskon senapan PCP ya di semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.